dash dari pihak tol. Tapi katanya apa? Oke. Okay. Dalam tiga pintu entrance, tiga pintu ya, keluar. Ikut. Jadi selamat. Belum ada apa-apa ya. Medan bang. Ini bang, rencana lu jalan tol ya? Iya bang, ini kita mau masuk jalan tol Kisaran bang, perdananya bang. Gimana bang, setelah dibuka jalan tol ini bang, di Kisaran? Ya sangat menguntungkan lah bagi kami bang, yang pertama membantu dan menghemat waktu bang. Kalau untuk waktu bang, kira-kira berapa jam itu bang? Kita potong. Kalau biasanya kami ke Medan 3 jam bang, dengan adanya tol Kisaran ini menuju ke Medan itu bisa jadi 2 jam, bisa kurang lah lebih dari 2 jam. Kurang dari 3 jam. Ah, gitu, membantu. Secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara, kegiatan pengamanan dalam rangka operasi Ketupat Toba 2024 sudah berjalan. Beberapa kegiatan kita laksanakan bersama instansi terkait, kaitannya dengan pengamanan di jalur tol, sudah ada dua tol fungsional yang diberlakukan, yaitu yang pertama dari Tebing Tinggi menuju ke Senaksak, kemudian yang kedua dari 50 ya, dari 50 kota menuju ke Kisaran. Ini kita harapkan bisa mengurangi kepadatan di jalur arteri nanti, sehingga masyarakat lebih cepat sampai di tujuan, sehingga jalan tidak terjebak macet. Kemudian secara keseluruhan pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu kita sudah tergelar. Kita harapkan masyarakat bisa memanfaatkan pos-pos yang telah disiapkan ini, sehingga ketika capek bisa berhenti istirahat sejenak di pos-pos yang telah kita sediakan. Kita bersama dengan instansi terkait siap memberikan pelayanan selama 1x24 jam sampai dengan tanggal 16 nanti. Pak, tadi sempat ada penumpukan kendaraan ya Pak di depan pintu tol Pak? Di mana? Di depan pintu tol tadi Pak, sebelum dibuka. Pintu tol dibuka pertama kali tadi ya. Jadi pertama kali operasionalkan fungsional di gate atau pintu tol Kisaran. Katanya apa? Oke. Okay. Dalam tiga pintu entrance, tiga pintu keluar. Ikut. Jadi selamat.